我碎！把你变成废品！记住，我叫鬼。Oke, lanjut. Anda juga seorang spiritualis. Siapakah Anda sebenarnya? Wajah Molly tampak ketakutan dan darah terus keluar dari kaki kanannya. Dia jelas tahu bahwa pisau spiritual yang sebelumnya ditunjukkan Kincen itu adalah harta yang sangat langka. Dikendalikan oleh kekuatan mental dengan level yang lebih tinggi dari Molly. Kalau tidak, itu tidak mungkin bisa melukainya. Kemudian Kincen menjawab, "Saya adalah Kincen, cucu dari Raja Dingwu, seorang murid biasa dari 5 kekaisaran. Semua orang mengetahui itu. Apakah Anda tidak mengetahuinya? Semua orang yang melihat adegan ini, jelas mereka semua sangat terkejut. Dalam imajinasi mereka semua, Kincen pasti akan terluka di bawah serangan jurus darah terlarang dan serangan mental Molly sebelumnya. Semua yang hadir di sana dibuat terkejut oleh Kincen. Ya ampun, ternyata anak ini di pertarungan-pertarungan sebelumnya terlalu dalam menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Di sisi lain juga terlihat Di Tianyi, Leng Shuang, dan Hua Tiandu tampak muram dan tersenyum pahit. Melihat ini, orang berjubah hitam berkata, "Tidak heran, orang ini bisa membunuh semua semut pemakan Ki dan mengambil api iblis King Lianku." Ternyata ada begitu banyak rahasia dalam diri anak ini. Pasti ada master yang sangat hebat di belakang anak ini. Jika tidak, tidak mungkin untuk menumbuhkan jenius mengerikan seperti itu di 5 kekaisaran. Sepertinya saya harus membunuh orang ini secepat mungkin, lalu mengambil api iblis milikku, kemudian melarikan diri dari 5 kekaisaran ini. Kembali ke arena, darah yang mengalir di kaki Molly sudah berhenti dan wajahnya menjadi sangat marah. Melihat itu, Kincen berkata dengan nada menyindir, "Apakah Anda masih ingin bertarung dengan saya? Apakah Anda sudah sadar bahwa Anda tidak mungkin menang melawan saya?" Merasa diremehkan, darah Molly mendidih. Dia menjadi sangat naik pitam. Dia akhirnya akan mengeluarkan kartu truknya dan berkata, "Bocah, saya tidak menyangka Anda akan memaksa saya sampai ke titik ini. Saya harus mengakui bahwa Anda cukup kuat. Namun, sekarang saya akan memberitahu Anda siapa yang paling kuat di antara kita. Itu adalah saya." Tiba-tiba Molly meraung, mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Jurus darah terlarang dikeluarkan Molly lagi. Namun aura yang ditimbulkan 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan merah darah menyebar keluar dari tubuhnya. Melihat ini, kerumunan penonton tercengang, mata mereka semua melebar. Di saat yang sama, Molly meluncur ke arah Kincen diikuti oleh gemuruh hitam yang mengerikan dengan cepat melesat ke arah Kincen. Mendapati serangan ini, Kincen mundur beberapa langkah, kemudian pedang karat di tangannya berubah menjadi tombak guntur, dan itu dilemparkan ke arah Molly. 2 serangan itu bertabrakan di atas udara, keduanya hancur berkeping-keping. Pertarungan terus dilanjutkan, sampai pada saatnya Molly mengeluarkan serangan mental meluncur ke arah Kincen. Mengetahui Molly melancarkan serangan mental, Kincen berkata, "Apakah Anda pikir hanya Anda yang bisa mengeluarkan serangan mental?
Di saat kata-kata itu jatuh, Kincen meluncurkan serangan mental melesat ke arah Molly. Itu tampak seperti badai, dan cering itu langsung mematahkan dan menembus serangan mental Molly. Di bawah kekuatan mental yang mengerikan, kesadaran Molly menghilang, tatapannya menjadi sangat kosong. Ketika dia pulih, cahaya pedang yang tajam sudah ada di depannya. Molly meraung dan buru-buru ingin menghindar. Namun sayang sudah terlambat. Tubuhnya pun dibacok oleh cahaya pedang tajam itu. Darah mengalir dari tubuhnya. Dan tidak hanya itu, tiba-tiba cahaya guntur juga menyambar dirinya. Molly pun menderita luka yang sangat serius. Iblis di tubuhnya benar-benar sudah menghilang. Kemudian dia terkapar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Semua kerumunan penonton di semua sisi tiba-tiba matanya serentak melihat Kincen yang berdiri dengan santuy di atas arena. Semua terkejut. Mengapa tiba-tiba Molly tampak konyol dan benar-benar kehilangan efektivitas bertempurnya? Banyak orang sama sekali tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Serangan mental Kincen sangat misterius hingga mereka tidak punya waktu untuk menyadarinya. Namun ada beberapa ahli wujong yang bisa melihat kejadian itu. Itu adalah serangan mental. Di atas arena, Molly diselimuti cahaya putih dan ditransfer keluar arena. Dan pada saat ini, di atas arena yang luas hanya Kincen yang berdiri di sana. Pada saat yang sama, sosok besar muncul kemudian melihat Kincen dan berkata, "Selamat telah memenangkan kompetisi ibu kota kuno." Pada saat yang sama, seluruh penonton yang terkejut terus menatap Kincen di atas arena. Terdiam, mereka terdiam beberapa saat. Ternyata pemenang dari kompetisi ibu kota kuno adalah bocah dari 5 kekaisaran. Ini menakjubkan. Orang-orang dari 5 kekaisaran pada saat ini ada keinginan mau menangis. Semua orang terus menatapi Kincen dengan kosong. Pria remaja ini lahir di 5 kekaisaran saya. Mulai dari babak pertama sampai pada pemandangan saat ini tak akan pernah dilupakan oleh semua orang. Di kerumunan, Yukiansu berdiri dengan bangga, terus menatap Kincen, terus menatap pria terjenius itu. Di arena, satu-satunya pria yang berdiri di atas arena dan menikmati tatapan tanpa akhir di sana. Yukiansu terus menatapinya dengan terkagum-kagum, seakan-akan seperti ada cinta yang begitu dalam di hatinya. Tidak hanya Yukiansu, Zhao Lingshan, Wan Qiming, Pangeran Jawei, Ji Sun, dan lain-lain, mereka sangat bergembira dan sangat bersemangat. Di sisi lain, orang-orang dari dinasti Dawei berkata, "Ternyata bocah ini juaranya." Mereka tampak tidak senang dan tidak rela melihat Kincen menjadi juaranya. Terutama di Tianyi yang terlihat sangat kesal. Iri bilang bos, hehe. Selanjutnya di atas ibu kota kuno, tiba-tiba sesosok orang berjalan turun. Kemudian dia berkata, "Selamat kepada 12 pemain teratas yang menang sebelumnya. Anda 12 besar akan mendapat kesempatan untuk menerima warisan dari ibu kota kuno." Oke guys, itu dulu ya. Bantu subscribe guys, biar lanjut terus spoilernya guys. Oke, Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.